Perbanas Institut kembali mengadakan acara yang setiap tahunnya diselenggarakan oleh Himpunan Jurusan Akuntansi dengan tema acara Improve Your Capability Through XC11 and Be the Winner. Acara tersebut berlangsung selama 2 hari pada hari Selasa 5 Mei 2015 hingga Rabu 6 Mei 2015 bertempat di ruang auditorium Perbanas Institut. Dengan rangkaian acara, perlombaan antara mahasiswa akuntansi dari Perbanas Institut dan seminar yang dapat disaksikan oleh mahasiswa Perbanas maupun mahasiswa dari luar Perbanas Institut. Kita aksi ini merupakan simulasi dari kegiatan program kerja kita yang namanya Perbanas Accounting Competition. Nah, kalau Perbanas Accounting Competition ini tingkatnya lombanya itu tingkat nasional. Jadi kayak kalau aksi ini kan lebih internal kan. Jadi kita simulasiin pack-nya ini di aksi. Lalu kalau tujuannya sih kita selain dari menjalankan program kerja tahunan dari Hima Perbanas, kita juga simulasi dari kegiatan Perbanas Accounting Competition juga pasti ingin mengembangkan daya saing dari mahasiswa Perbanas sendiri. Perlombaan antar mahasiswa akuntansi dari Perbanas Institut seperti lomba case building dan lomba rush in time, yaitu lomba cerdas cermat. Selain lomba tersebut berlangsung juga seminar yang bertemakan akuntan yang profesional ke Anda. Kali ini mengundang 3 pembicara. Pembicara pertama yakni Ketua Komite Ikatan Akuntan Indonesia, Dr. Chris Kuntandi. Pembicara kedua yakni Ketua Tim Implementasi IFRS Ikatan Akuntan Indonesia dan Partner INY, Roy Iman Wiraharja. Dan yang terakhir pengamat perbankan Setia Dharma. Seminar yang berlangsung selama 3 jam tersebut cukup meriah, terlihat dari keantusiasan dari para peserta. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat mempertajam dan daya analisa mahasiswa di bidang akuntansi dengan melatih kecakapan dan kecepatan berpikir.